Ya oke, sudah malam, tidak terasa. Sebentar, nanti opening ya. Nah, nanti opening yang di jalan ya. Ya oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bertemu lagi di channel saya gitu ya. Ya jangan lupa follow IG saya Redi Wahyu. Oke. Dan jangan lupa like dan subscribe. Ya, ini saya akhirnya perjalanan pulang ke rumah dari Ambarawa ini. Dari tadi apa ya, mulai sore berjalan pergi nyari bensin ke pom. Tapi hebat, objektif. Nah, dari tadi sore perjalanan mencari bensin, pom bensin ya. Tetapi tidak dapat, bukan enggak dapat ya sih, tapi karena antrinya itu loh, waduh, yang enggak muatin tuh antrinya. Antrinya sangat panjang sekali. Ya. Ini sekarang saya mau nyari bensin lagi sambil pulang. Beda-beda kalau malam udah agak mendingan antrinya. Ya ini lampu saya juga sudah saya benerin ini ya. Jadi sekarang nyorotnya sudah agak jauh. Tidak seperti pertama itu yang video saya yang nyoba bimaker di tengah hutan itu. Yang jarak pandangnya sih kurang itu. Sekarang lampu sudah saya benerin ya. Bisa dilihat di kamera seperti apa sorotannya. Ya ini sudah mulai gemes-gemes tipis-tipis nih gambarnya ya ini, aduh semoga saja kameranya aman nih. Karena mau upload kamera lagi ya belum ada dananya bosku. Jadi silakan yang belum subscribe, yang belum like, silahkan like, dan jangan skip videonya yang saya tayangkan di YouTube channel saya ya. Biar aja ya, saya sedikit mensupport saya lah. Nanti saya mensupport itu saya lebih berkembang lagi. Ya, waduh lampu jauhnya. Bmaker itu memang lampu yang sangat terang. Tapi masih dari seberang lagi tidur juga sih. Kita lihat ini, sebentar, ada mobil. Jalannya ngeri ya. Udah ternyata ambil. Ya semoga saja nggak hujan terus nih. Kalau hujan deras waduh nyamari ya, karena nanti itu harus masang waterproof saya. Nanti nggak bisa ngevlog sambil bicara, harus teriak-teriak seperti dosa sebelumnya ini. Banyak polisi tidur di sini. Yuk guys, kan lagi. Aduh, apa saat mobil lu? Si. Itu apa kan ya? Oh, milo. Jadi ini jalannya agak sedikit sempit ya ini ya lu. Jadi kalau ada mobil ya udah apa namanya ngalah dulu ini kita. Ini saya berjalan pulang sambil nyobain lagi lampu bmaker-nya yang sudah
udah saya atur lah posisinya itu. Ya agak sedikit nyorot ke depan. Nah sekarang kalau ada bus itu udah kelihatan ini jauh. Itu sudah auto bersiap-siap untuk mengurangi kecepatan. Tipis-tipis pelan-pelan ya. Padahal juga masih gerimis-gerimis mesra, itu gerimis mesra. Waduh, kalau sudah hujan ya ini terus. Terus itu gambarannya. Ya sudah dilihat catatan Doyokernya yang sekarang itu ya itulah jalannya sekarang. Wah ini udah mulai hujan ini. Saya di kameranya nih. Semoga sampai rumah tidak kehujanan lah. Bismillah dengan baik aja. Waduh, ditutup ya. Lepasting, lepasin dulu saya lah, lepasin nih. Saya akan nyari bensin di pom di tangan saja ini. Nah kalau pom sana itu bilangnya soalnya saya lupa tadi. Hasil ini saya aku juga ya, ini motor Versa itu sangat irit sekali ini. Asalkan kalau motornya masih standar. Kalau sudah tidur as, dikeduin JC-nya, ya kurang tahu lah. Karena itu motor saya sejak tahun 2015, sejak punya motor ini pertama itu belum tak rusak mesinnya, masih standar 150cc. Paling hanya perawatan-perawatan kecil lah paling. Sama ya rutin ganti oli. Karena kalau harus mesin standar juga rutin ganti oli guys. Karena kalau gak ganti oli ya bahaya ini mesin standar kalau rusak ya maruang. Wah lagi. Jadi motor standar Versa ini mungkin cocok ya untuk pelajar-pelajar. Karena mesinnya irit. Tapi ya kalau motor standar ya tahu sendirilah larinya segimana. Lalu misalkan lari kencang ya maksudnya segimana dulu. Ya kita ke pom bintangan aja mungkin gak antri. Portalit. Duh, ada sepawat. Bukanlah sepawat, boy. Pertama, keren. Saya dulu, Pak. Iya.
Sekali tetap ya, sekali sudah pak. Kosong. Wah, sekali diambil ya pak. Ya oke, okay, bosku, akhirnya dapatnya ya pertama ini, waduh, gak masalah. Sekali-sekali memanjakan motor dengan nomor pertama. Tidak sekali terus, ya, kasihan. Bukan hanya orang yang dimanja ya, motor juga perlu dimanja ya. Karena gimana ya, bensinnya sudah satu terus nih. Ya, menurut feeling saya itu kalau sampai rumah ya cukup. Tapi ya, juga satu lah, kalau di jalan ada apa-apa sepeda-sepeda kan nggak tahu. Ada kan sepeda-sepeda bensin itu tidak akurat. Dan ini udah sampai bensin, waduh, banyak sekali truk-truk yang berlalu malam. Jalannya sini menggelombang. Oke. Saya di terminal mesin bicaranya mulai menipis-nipis ini bisa saya tetap mati tak ini ya bicaranya mulai deras ya ini tak yang itu sebentar tak dia tak nyimpen kamera karena gak sering nyimpen konten ini ini ya karena hujannya agak deras ini wah terpaksa gak bisa lanjut vlog ini tapi tak aku dulu vlognya sampai sini saya tak perjalanan pulang karena saya lupa agak banyak terus ternyata oke okay. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa subscribe-nya.